kita awali di Masjid Suriansah. Kenapa di Masjid Suriansah? Pertama kita menghormati karena kebetulan kan, bukan kebetulan sih ya, memang Masjid Suriansah ini kan masjid tertua di masjid. Jadi sebagai masjid tertua ini kan biasanya banyak wisatawan, pengunjung-pengunjung yang datang ke masjid ini. Ditambah lagi dengan sarana-prasarana untuk kelengkapan sholatnya mungkin masih ada kekurangan. Jadi kita utamakan dulu di sini lah. Setelah itu kita sambil melihat kondisi masjid-masjid lain dari Banjarmasin, Banjarbaru sampai Kota Bogor.